Dan ini pula mengenai nasib pelumba Moto3 negara Zulfahmi Khairuddin. Selepas digugurkan Drive M7 SIC Racing selepas kontraknya tamat hujung musim ini, pasukan JPM Motorsport telah menyatakan hasrat untuk menyambar pelumba tersebut bagi saingan Moto2 GP Dunia pada musim depan. Zulfahmi disahkan hanya akan berlumba untuk pasukan lamanya hingga musim ini berakhir. Perkara itu disuarakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Dato' Razlan Razali yang mahu Zulfahmi menunjukkan kemampuan sebenarnya. Bagaimanapun, Dato' Razlan menyatakan Zulfahmi perlu merebut kelompok 15 terbaik dalam setiap perlumbaan yang berbaki 9 pusingan sahaja lagi. Andai gagal, Zulfahmi bakal dikenakan penalti kewangan. Jadi bagi saya macam semua pelumba yang lain, you know, sumber kewangan ni something yang important bagi mereka. Jadi kita penalisekan dia di situ. If you out of top 15, kita kasih dia penalty. So bagi dia kena top 15. Kalau dia tak nak, kena penalty, financial penalty lah. Sementara itu, Zulfahmi Khairuddin akur dan gembira dengan keputusan berkenaan. Kepercayaan yang diberikan oleh SIC akan dimanfaatkan sepenuhnya dengan membuktikan kemampuannya pada baki 9 lagi perlumbaan. Seperti saya bagi tahu pada Dato' Razlan bahawa second half of the season saya, selalunya saya agak baik, di mana saya dapat saya punya best result selalunya most of the time apabila second half of the season. Kedua-duanya ditemui di Sepang.